Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di perjalanan bareng Awira CR, teman-teman. Ini kita baru nyampe di daerah Cisurupan Garut. Alhamdulillah lancar tadi perjalanan dari Bandung. Dan kita sekarang disuguhkan pemandangan langit yang begitu luar biasa. Indah sekali. Ya itu terlihat samar-samar, teman-teman, itu adalah Gunung Cikuray ya kalau tidak salah, itu yang berdiri dengan gagahnya gitu kan, tapi tertutup kabut, tapi tidak menutupi keindahannya. Ini kita di Cisurupan, teman-teman. Nah, ini adalah pasar Cisurupan. Nah, nanti di depan ada pertigaan jalan. Kalau yang lurus itu nanti ke arah Gunung Papandayan. Kalau ke kiri kita lanjut ke arah Pangmengpek. Nah, perlu diketahui, teman-teman, Gunung Papandayan itu biasanya tempat untuk para pendaki yang mencari keindahan alam, teman-teman. Dibuka untuk umum. Jadi siapapun bisa ke sana asal dengan hati-hati atau membawa perlengkapan survival yang lengkap. Nah, ini kita sekarang nyampe di daerah Cidatar, teman-teman. Tapi saya kurang tahu apakah ini masih termasuk di Cisurupan atau sudah masuk daerah Cikajang. Karena perkiraan saya ini mah di tengah-tengah gitu antara Cikajang dan Cisurupan, teman-teman. Kenapa disebut Cidatar? Katanya karena memang daerahnya itu datar gitu kan. Terbukti sih, emang dari kontur jalannya itu memang lurus, memanjang dan jauh lumayan gitu. Sepanjang jalan ini lurus, datar gitu kan. Karena biasanya sebelum daerah Cidatar ini jalannya berkelok, naik turun. Nah, ini kita sudah lewat Cidatar, teman-teman. Ini di sebelah kiri ini ada makam, katanya sih makam keluarga, tapi kurang tahu juga saya itu apakah ini termasuk makam dari keluarga bangsawan atau apa. Tapi memang letaknya ya menurut saya unik lah gitu kan, seolah-olah ada tempat khusus gitu. Nah, ini adalah jalan apa ya, kalau di Cianjur mungkin ini sebenarnya tapal kuda ya, karena jalannya mirip dengan tapal kuda. Ya Allah, ini pemandangan langitnya cerah banget. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan kalau tidak keberatan, share. Tolong di-share ya, biar semua orang, tidak hanya kita, bisa tahu bahwa di Garut ada yang namanya Cisurupan dengan semua keindahan alamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.